Guys, baru-baru ini sebuah tren baru muncul di TikTok, yaitu menggigit botol jus apel. Tetapi uniknya, ketika menggigit botol tersebut, suaranya mirip seperti kita sedang menggigit apel sungguhan. Dalam tren ini, mereka menggunakan jus apel dengan merek Martinelli. Dilansir dari Detik Food, jus apel tersebut merupakan kemasan asal Amerika Serikat yang berisikan jus apel murni berwarna coklat. Banyak orang yang kemudian penasaran dan ikut mencoba melakukannya. Here we go. What the heck? Oh my god. You try it. Namun, akun TikTok @iconicpink dan @danielmaiklang_313 mengungkapkan asal suara dari botol jus apel tersebut ketika ia memotongnya, ternyata botol itu memiliki 3 lapisan. I realized that there were actually 3 layers of plastic in there, and that's probably what's causing the sound. So yeah, mystery solved! Pihak Martinelli sendiri melalui akun Twitternya mengatakan bahwa mereka tidak sengaja membuat botol tersebut dan memiliki suara seperti itu. Melainkan mereka hanya membuat botol tersebut terlihat seperti apel. Here we go. That's so weird. Lain halnya dengan tren bernama fake cupcake prank atau tren prank makanan palsu. Seperti yang diunggah oleh akun TikTok @arianali99, di mana ia membuat cupcake dengan bahan-bahan seperti pada umumnya, yaitu krim dan topping lainnya. Namun, isinya bukanlah kue, guys, tetapi balon yang berisikan air. Cupcake bohongan itu lantas diberikan kepada seorang pria. Ketika pria itu menggigit cupcake-nya, ia terkejut karena ada air yang muncrat dari cupcake tersebut. Bahkan tidak sedikit pengguna TikTok yang kemudian ikut membuat prank ini, guys. Kalian mau ikutan juga nggak nih? Nah, itu tadi, guys, informasi yang kita bisa berikan. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Have a nice day!